Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan saya di Ferry Wahyudi Channel. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang Canva yang biasa digunakan untuk membuat desain poster dan lain sebagainya di laptop. Jadi kita coba untuk download Canva terlebih dahulu di laptop. Biasa juga digunakan di handphone ya, tapi kita akan coba sama-sama belajar menggunakannya di laptop. Oke. Yang pertama kali kita lakukan adalah membuka Google Chrome, klik 2. Kemudian kita cari Canva. Ini dia. Canva for PC. Kita klik. Ya, sudah. Kemudian kita coba ini. Ya, kita bisa pilih ini sama ini ya. Kita coba pergi yang ini saja dulu. Kita klik yang ini. Ya, oke, ini sudah mulai. Kemudian mulai unduh, klik. Ya. Kemudian kita mulai download. Lagi proses, tunggu beberapa detik. Sekitar 16, 13, 12, 11, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Selesai. Kalau sudah, ini di-download di program Canva Setup 135.0.exe. Kita bisa buka langsung ini. Kita klik ini. Please white. Ya, oke. Okay. Begitu kita klik tadi, kita sudah langsung mulai proses install. Kita menggunakan ini. Sign up with Google ya. Kita gunakan yang ini ya, teman-teman. Sign up with Google karena saya juga belum punya ya desain Canva ya. Kita coba yang ini, klik. Nah, kita pilih kita mau pakai yang mana. Teman-teman juga silakan pilih yang mana. Saya pakai yang ini aja deh. Teman-teman juga punya, boleh dilakukan ya. Kemudian buka Canva, klik ini. Iya. Sabar, sudah. Ini pilihan ya, kita mau pilih yang seperti apa. What will you be using Canva for? Kita mau menggunakan spesialnya untuk apa? Teacher, personal, atau student? You are here to make anything and everything. Saya pilih personal aja deh, karena biasa dipakai ya. Atau saya pilih teacher, karena seseorang guru, tapi kita coba yang personal aja atau yang teacher aja ya, dipilih yang mana teman-teman suka deh. Mau pilih yang teacher, personal, atau yang student juga boleh, atau teacher juga boleh ya, suka-suka aja ya. Yang penting sukses dan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Oke, kita pilih yang you are here to empower your children. Oke, empower your children boleh. Ini juga boleh. Kita lihat yang ini aja deh. Yang personal. Maybe start material. Oh no 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 no. Maybe later ya. Some great. Kita sudah muncul seperti ini, teman-teman. Ini udah bisa kita pakai presentation ini. Nah, ini proses-prosesnya. Kita mau pakai
Kita juga bisa buka dari sini, klik buka aplikasi desktop. Buka ini kita ini kan bukakan apa? Ah, ini yang tadi itu ya. Skip your tour. Ini oke. Okay. Baik teman-teman, kita sudah tadi coba untuk download aplikasi Canva. Thank you dan terima kasih. Semoga sukses untuk kita semua dan thank you very much ya. Oke. Kita juga bisa masuk ke sini tadi ya. Kita juga bisa masuk ke sini. Kita masuk ke sini juga bisa. Kita sudah terdaftar. Kita coba masuk. Masuk dengan Google tadi ya. Oke, masuk dengan Google. Kita masuk ke sini. Iya. Nah, ini kita sudah resmi masuk. Nah, ini kita nggak usah hiraukan dulu ya. Tutup. Ya, baik. Teman-teman semua, akhirnya kita sukses ya menggunakan Canva. Maksudnya kita sukses untuk melakukan download ya, download Canva dan kita tinggal menggunakannya. Ini tinggal kita pakai, nanti bisa kita coba latih ya untuk sama-sama menggunakannya. Oke, terima kasih tutorial kali ini kita sama-sama belajar tentang bagaimana mendownload Canva di maksud saya di laptop ya. Tadi caranya jangan lupa ya teman-teman, kalau kita sudah masuk yang di sini ini kan udah mulai unduh, kita sudah unduh tadi, kita masuk ke sini. Nah, di sini yang diklik yang ini, kita ke sini tadi, kita klik masuk. Nah, kita sudah masuk ke yang kita gunakan tadi. Oke, baik, terima kasih atas atensinya. Jangan lupa salam semangat selalu dan jangan lupa subscribe, like, and share. Thank you. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.